mau minta sumbangan, kadang-kadang juga sumbangannya buat orang sakit, kadang sumbangan buat masjid, baik sih sebetulnya niatnya, cuman mungkin tata caranya mengganggu ketertiban umum sehingga hak orang lain jadi diambil juga. Bagaimana Islam menyikapi hal ini? Membangun masjid, membantu orang sakit ya, atau bahkan membantu korban bencana alam dan sebagainya, itu semua nggak ada yang jelek, semuanya bagus. Baik semuanya. Semuanya bagus dan berpahala. Ya kan? Hanya saja sesuatu yang bagus itu tetap harus didapat itu dengan cara yang bagus juga. Okay. Nah, kalau pakai bikin macet jalanan, mengganggu ketertiban, ya kan? Bikin keresahan dan sebagainya, kita tidak melihat ini untuk masjidnya, untuk orang sakitnya, korban bencana alamnya. Tapi cara Anda untuk menjalankan atau berangkat menuju kepada kebaikan itu juga harus benar. Yeah. Saya mau sholat ke masjid, Pak. Lalu saya naik motor. Tapi naik motor saya ugal-ugalan, melawan arus, nyerempet tukang bakso, ya kan? Terus suaranya juga dibikin kemudian kenal potnya dibikin suaranya racing, ya, gitu orang terganggu. Lalu taruh motornya sembarangan sehingga orang nggak bisa lewat. Sholat ke masjidnya bagus, Mas. Tapi caranya Anda itu untuk mendapatkan kebaikan itu dengan cara yang tidak benar. Nah, al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Tujuan yang baik itu tidak bisa kemudian menghalalkan segala cara. Caranya juga harus baik juga. Mau bikin acara donasi, silakan saja. Tapi kalau bisa, mohon sekali jalanan ini jangan sampai jadi macet. Jangan sampai mengganggu ketertiban umum. Karena ada hak orang lain juga itu, Ustaz, yang diganggu. Ya, masih ingat kan ketika ada orang yang suka nongkrong di pinggir jalan, lalu Nabi mengkritik mereka, nggak boleh. Tapi kalaupun kalian masih tetap mau ada di pinggir jalan juga, berikan hak-hak orang yang lewat itu, ya kan? Berikan salam, kemudian juga kalau ada halangan harus dihilangkan. Bukannya malah yang mau lewat dipalak-palakin, dimintain duit, gitu kan? Apa, coret atau goceng? Coret atau goceng? Nah, ini kan repot ini. Goceng atau baret? Berarti ini yang harus kita perhatikan. Jadi keislaman itu bukan hanya urusan kita dengan Tuhan kita ya. Tapi dengan masyarakat kita juga, bukan hanya hablu minallah, tapi juga hablu minannas. Agar orang lain jangan sampai terugikan dengan ibadahnya kita. Kalian harus rugi ya semua, karena saya mau ibadah loh. Nah, ini orang sangat ibadah sama Allah loh. Berarti kamu boleh saya ambil duitnya, kamu boleh saya tempelin, kamu boleh saya lindes, kamu boleh saya halangi. Oh, tidak bisa begitu. Berislam itu harus mendekatkan diri pada Allah, tapi orang lain melihat kita mendekat, mereka bersyukur. Alhamdulillah, orang ini soleh banget. Soleh kepada Allah, dan soleh juga kepada lingkungannya, kepada masyarakat. Berarti salah juga, Ustaz, ya. Tadi, kalau misalnya ada orang ternyata soleh banget di hadapan Allah, tawadhu, ibadahnya luar biasa banyak. Tapi ternyata muamalah sama orang lain ternyata tidak baik juga, ya ini bukan belum tentu ahli surga juga pada akhirnya, karena hak orang lain kan, yang orang lain itu. Nanti kan nanti di akhirat itu kan ada istilah kata Nabi, orang yang muflis, orang yang bangkrut. Padahal dia sudah banyak tabungan sholatnya, puasanya dan sebagainya, ya zikir dan ibadah semua sudah lengkap. Tapi di akhirat nanti banyak pahala itu kemudian akhirnya harus terpaksa dibagi-bagi lagi kepada orang lain. Kepada siapa? Kenapa? Karena dia pernah mencaci si Anu, pernah melukai si Fulan, pernah mengambil hartanya si Fulan, mendolimi dan sebagainya. Akhirnya yang dia sudah bawa untuk bekalnya dia sendiri itu terpaksa harus di-share kepada orang. Share ke orang yang dia zolimi itu. Yang dia zolimi itu. Okay, yang yang dizolimi itu enggak ibadah. Tapi malah dapat pahalanya. Sementara pahala yang dia sudah kumpulkan malah habis, gitu kan? Habis. Dan kalau sudah habis, apalagi yang bisa buat dibayar, dosa-dosa orang yang dia zalimi itu malah dia yang bangkrut. Masya Allah. Nah, itu kan namanya bangkrut, ya sudah jatuh ketimbang tangga, ya ditinggal sama bini, ya kan mana banyak utang. Waduh, nah, itu luar biasa. Masya Allah. Baik ya Mas Fauzan tadi ya. Artinya kalau kita mau berbuat baik, jangan sampai menghalalkan segala cara. Jangan hanya urusan hablu minallah, tapi juga hablu minannas. Jangan sampai kita mengambil hak-hak orang lain atau menzolimi mereka. Kira-kira sudah bisa dipahami, Mas, ya?